Helmet JHMCS FA-18D Hornet milik 2DM. Boeing Joint Helmet Mounted Queuing System JHMCS adalah suatu sistem yang menggabungkan penjejak kepala magnetik dengan paparan yang dipancarkan pada visor helmet juruterbang, sekaligus memberikan juruterbang peranti sasaran yang boleh digunakan untuk membidik penderia dan juga senjata ke mana-mana tempat duduk apabila juruterbang dapat melihat kedudukan musuh. Dengan JHMCS, juruterbang boleh membidik radar, peluru berpandu udara ke udara, penderia inframerah dan juga senjata udara ke darat hanya dengan memerhati sasaran melalui visor topi keledar dan juga menekan suis pada kawalan penerbangan. Selain itu, juruterbang juga boleh melihat sebarang data yang dikehendaki seperti kelajuan udara, ketinggian, julat sasaran dan sebagainya. Sambil ke depan dan telah menjimatkan masa serta keperluan untuk melihat ke dalam kokpit semasa pertempuran udara berlangsung. High Off Boresight Seeker, HOPS, pula terdiri daripada JHMCS baru yang disertakan bersama sistem pengawalan peluru berpandu udara ke udara luar boresight tinggi AIM-9X Sightwinder yang baru. AIM-9X Sightwinder pula adalah senjata pertempuran udara jarak dekat termaju yang mampu untuk memintas sasaran bawaan udara yang terletak pada garis blind spot yang tinggi yang tidak mampu dilihat oleh juruterbang, serta menyediakan senjata dengan kemampuan pintasan jarak dekat yang jauh lebih besar daripada mana-mana peluru berpandu udara ke udara, beserta kemampuan untuk menangkis serangan. Sistem HOPS adalah gabungan JHMCS dan AIM-9X Sightwinder telah menghasilkan sistem senjata yang boleh menyerang dan memusnahkan hampir mana-mana musuh bawaan udara yang dilihat walau di dalam kedudukan blind spot oleh juruterbang. Selain itu, senjata ini boleh digunakan tanpa langsung menggerakkan pesawat selain meminimumkan masa yang sebelum ini banyak dihabiskan di dalam persekitaran dan juga senario ancaman. JHMCS telah ditempatkan untuk kegunaan juruterbang FA-18D Hornet UDM. Dengan Joint Helmet Mounted Queuing System JHMCS AIM-9X Sightwinder, membolehkan juruterbang FA-18D menyerang dan memusnahkan mana-mana musuh bawaan udara dengan hanya menghalakan kepalanya ke sasaran tanpa perlu menggerakkan pesawat. Menurut sumber industri pertahanan, Malaysia kini memperolehi 20 AIM-9X Sightwinder Block 2 termasuklah peluru JDAM dan juga JHMCS di dalam satu package di bawah pelan naik taraf FA-18D sebelum ini. Kontrak itu meliputi reka bentuk pembangunan dan pemasangan kit pengubah suaian yang menyediakan navigasi, sasaran dan kesedaran situasi yang dipertingkatkan, Situation Awareness. Program peningkatan adalah termasuk penambahbaikan GPS, paparan kokpit berwarna petak bergerak, keupayaan soal siasat kawan ataupun musuh, friend or foe, penambahan sistem yang dipasang di helmet bersama penyelenggaraan dan latihan kepada kru udara untuk sistem ini. Peningkatan ini telah memberikan keupayaan yang dipertingkatkan untuk armada 2DM agar kekal berkesan dan juga relevan, di samping kemampuan beroperasi bersama sekutu dan penjimatan daripada segi kos operasi untuk tahun-tahun yang mendatang, ujar Julie Price, pengarah perkhidmatan dan sokongan global Boeing bagi sokongan pesawat taktikal dan juga senjata. Boeing juga berharap dengan kerjasama berterusan mereka dengan Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga Tentera Laut Amerika Syarikat dapat memastikan FA-18D ini terus memenuhi keperluan misi pertahanan Malaysia. Peningkatan ini sekaligus menjadikan FA-18D 2DM lebih sepadan dengan kemampuan FA-18E F Super Hornet yang pernah ditawarkan oleh Boeing sebelum ini untuk memenuhi keperluan pesawat tempur pelbagai peranan Malaysia